Unsana Sadonyo, bertemu lagi dengan Uni Dewi. Hari ini Uni akan memasak dendeng balado atau dendeng batoko lado merah. Bahan-bahannya adalah dendeng 1/4 kilo. Tadi Uni mesennya ke tukang sayur aja. Jadi ini dia beliinnya seperti ini nih. Agak ada lemak-lemaknya dikit. 1/4. Terus cabai merah keriting 20 biji. Kalau mau pedes boleh ditambah dengan cabai rawit atau cabai merahnya, itu sesuai selera Dunsana. Ini tomat 4 biji. Terus bawang merah. Ini tadi 7 biji yang besar-besar ya. Besar 7, kalau kecil-kecil jadi 10 boleh. Terus ini biar ada ijo-ijonya Uni kasih, sebenarnya bagusnya bunga bawang merah. Nah ini karena tadi di tukang sayur nggak ada, Uni ganti dengan buncis. Terus minyak goreng dan garam. Oke, dan sana Uni mulai. Pertama membumbui dendengnya. Ini cara Uni yang sangat sederhana tapi tetap enak, tanpa bumbu yang digiling dan tanpa bumbu yang ribet-ribet. Ini udah Uni cuci tadi ya. Ini masukkan ke sini. Terus Uni kasih tomat. Tomat merah. Memang agak lain di sana dari dendeng biasanya, tapi tetap enak. Kalau mau tomatnya lebih banyak juga nggak apa-apa. Kita kasih garam secukupnya, sesatu sendok teh. Kemudian tangan Uni udah dicuci juga. Kemudian kita giniin, kita peras-peras gini biar tomatnya keluar airnya dan masuk ke dagingnya. Kalau tomatnya kurang air kita kasih air aja biar ini dia. Ini kalau tomatnya bagus airnya banyak, ini tomatnya kurang air. Kita tambah nanti sama air sedikit. Atau mau lebih enak lagi dikasih penyedap sasa sedikit aja. Nah, itu aja. Habis itu kita rebus. Tapi ini sebelumnya kita kasih air dulu sebentar. Ini kasih air. Udah, kalau garamnya kurang ditambah aja ya. Kita rebus. Terus kita tutup biar dagingnya lembek. Nanti kita rebus sampai airnya kering. Oke, di sana sekali-sekali diaduk biar rata masaknya. Jangan lupa share video ini ya ke saudara, ke temennya, dan subscribe, like, dan komen di videonya. Makasih. Oke, di sana udah mulai kering. Udah, kita matikan kompornya dan kita tokok. Ini pelan-pelan menokoknya biar airnya nggak kena kemana-mana. Dendeng apa, cara membumbui dendeng ini ada yang pakai ketumbar dan bawang putih dan lain-lainnya. Pakai air kelapa, itu nanti akan Uni bikin juga videonya. Ini bikin ya, Uni sekarang bikin yang ini dulu. Oke, udah kita sisihkan. Sekarang kita giling cabenya. Ini juga
juga udah Uni cuci ya. Jangan lupa kasih garam secukupnya. Itu sana udah mulai apa, udah halus. Ini masukkan bawangnya. Oke, dan sana sudah halus. Ini menggilingnya tidak halus sekali. Oke, sekarang kita goreng dendengnya. Dendeng ini di sana ada yang orang dibakar, boleh. Nanti Uni juga akan bikin video yang dibakar. Hari ini Uni akan menggoreng dengan sedikit minyak aja. Minyaknya sedikit aja ya di sana. Dan menggorengnya sebentar aja. Ini kenapa Uni kasih minyaknya sedikit? Karena ini bukan dendeng kering, ini dendeng basah ya di sana. Jadi kita nanti tampilannya masih basah, atau orang bilang dendeng lambok. Ini kayaknya udah segini aja di sana. Kita angkat. Kemudian kita goreng buncisnya. Uni menggoreng buncisnya. Uni potong dua aja. Ini boleh di skip. Ini buat mempercantik. Tadi minyaknya Uni tambah sedikit. Ini menggorengnya nggak lama. Udah layu. Nanti kita angkat. Biar hijaunya masih cantik. Oke, di sana sudah segini aja. Biar masih hijau. Oke, sekarang kita goreng cabai gilingnya biar cantik ininya merahnya. Minyaknya kita ganti yang baru aja ya. Minyaknya udah panas. Kita goreng sampai cabainya mateng, baru kita campurkan dendeng sama buncisnya tadi. Di sana ini udah mateng cabenya, agak merah ya, jangan sampai hitam biar cantik dendengnya. Kemudian kita masukkan ini semuanya, kita aduk. Kompornya kita matikan aja. Dan kita sajikan. Alhamdulillah udah selesai dendeng balado ala dapur Uni Dewi. Selamat mencoba.